Hi everyone, welcome to today's vlog. So, saya akan vlog hari ini, just a day in my life. I already shower, now I'm doing my makeup. Tapi kalau kamu nampak saya macam muka macam belum mandi, terus sudah mandi. Tapi mungkin saya punya muka hari ini agak macam ni. Sebab saya tidur lewat semalam, dalam jam 12 juga lah saya tidur. Sebab saya tengok K-drama sekarang ni. Kamu tahu saya tengok apa? Saya tengok Penthouse. Dan saya sudah di season 2, sudah macam episode 6 sudah saya rasa. Saya start tengok minggu ni juga, saya tidak pasti sama ada hari Senin atau Selasa. Dia baru ada dekat Netflix ni, barulah saya dapat tengok. Patutlah cerita masa tu memang orang cakap-cakap dekat social media memang gempak lah dia punya drama tu memang best. Itulah saya boleh sampai season tu sudah sekarang baru berapa hari, dalam 6 atau 5 hari lah. So that's why dari start saya tengok Penthouse tu saya tidur lewat saja macam pukul 12 atau pukul 12 lebih macam tu. Saya tidak dapat bayangkan macam mana perasaan orang masa tunggu episode akan datang. Memang boleh buat kita gila menunggu. Tu nasib baik dekat Netflix tu ada sudah full dia punya episode. So bila-bila masa aja kamu boleh tengok. Tiap hari tunggu sudah minggu depan mau tengok. Itulah drama yang saya tengok sekarang ni. Selain There Is No Drop lah, No Drop kita kena tunggu lagi. So itu jelas saya tengok sekarang ni, Penthouse sama No Drop. Dan saya tidak sabar mau tengok sampai season 3. Oh my god. Alright guys, so I'm done with my makeup. Dan hari ini saya makeup simple saja. So, kami mau jalan sudah. And saya mau pakai ini hari ini. Another Benny hat. This is so cute. Like, look at this. Kalau kamu nampak warna baju ini, dia sebenarnya kaki. Tapi mungkin dalam kamera nampak warna putih kan macam itu. Tapi dia sebenarnya warna kaki. And matching with my Benny hat atau snow cap pun boleh kita panggil. Walaupun kita duduk Malaysia, tapi ini kan fashion guys, fashion. Saya tidak pasti lagi mau shopping mall mana atau tempat mana kami mau pergi, tapi memang mau cari barang rumah lah macam tu. So saya akan vlog saja lah hari ini, okay? So I see you guys in a bit. Bye bye. Don't border sama kah? Eh tidak. Oh tidak sama. Nah. Ini cantik tak? Cukup man. I think size L. Ya betik mentah. Dari USA. Dari USA guys. Oh my god, ini bawang merah. Ini bawang putih dengan harga dia. Oh my god. Oh my god, 30 ringgit. Saya sudah ambil tadi. Done. Oh, banyak orang guys hari ini. Hi guys, kami barunya sampai rumah. So, disebabkan saya punya vlog ni, saya rasa memang akan pendek ya vlog ni. Jadi saya terfikir saya mau buat a haul sikit. Just a short haul untuk yang saya beli tadi. Tapi biasa-biasa saja lah, nothing special. Baju biasa-biasa aja untuk jalan, untuk keluar. So, saya tidak akan sebut harga sebab saya rasa kamu tahu juga harga standard harga t-shirt kalau dekat brand outlet tuh. So, first yang saya nampak memang cute baju ini. First,
is white color dengan tulisan warna merah di sana. Saya ambil size L, tapi size L dia besar juga. Tapi saya memang sengaja ambil size L, so saya mau oversize. So yeah, this is the first one. Next, saya ambil baju ni. Blue one, this is so cute. Oh my god, look at this. Tadi sama ada mau ambil hitam atau biru. Hitam tu pun cantik, dia pelangi-pelangi jujur. Memang comel juga, tapi end up saya pilih juga yang biru ni. Sebab ini pun comel, semua pun lah comel. Tapi yang ini saya ambil size M sebab L dia terlampau besar lah pula. Jadi yang ini saya ambil size M. Okay, next saya ambil ini. Tada! Saya akhir-akhir ni saya suka warna yang macam ni, macam estetik lah macam itu kan, warna kaki ni. Comel juga. Tada! So yeah, ini je yang saya beli dekat brand outlet. And dekat Padini pula tadi saya. Saya sebenarnya tidak mau beli sudah, tapi bila saya nampak dia harga murah macam tu dan cantik, saya ambil lah. So ini baju dia guys. Look at this. Okay, so itu je lah. Alright guys, so itu je lah saya punya video untuk hari ini. Thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. That's all for me for now. And I see you on my next video. Bye bye.